Halo murid-murid, selamat berjumpa. Pelajaran kita hari ini tentang kenal abacus matematik tahun 2. Sebelum kita membaca nilai abacus, mari kita kenali dahulu bahagian-bahagian yang ada dalam sebuah abacus. Ini adalah gambar sebuah abacus. Bingkai merupakan bahagian tepi dalam sebuah abacus. Tiang adalah tiang-tiang kecil yang memegang manik-manik yang ada dalam abacus. Manakala palang pemisah adalah palang yang memisahkan bahagian manik atas dengan bahagian manik bawah. Dan manik-manik di bahagian atas ini dikenali sebagai manik atas, manakala manik-manik di bahagian bawah ini dikenali sebagai manik bawah. Baiklah, murid-murid. Bahagian abacus yang panjang tadi, cikgu pendekkan kepada 3 bahagian sahaja untuk kita lebih mudah membaca nilai abacus nanti. Dan ketiga-tiga bahagian ini akan mewakili rumah ratus, rumah puluh, dan rumah sah. Rumah ratus, rumah puluh, dan rumah sah. Manik di bahagian atas ini, sentiasa ingat murid-murid bahwa manik atas akan mewakili nilai 5. Manakala setiap manik yang berada di bahagian bawah atau manik bawah akan mewakili nilai 1 bagi setiap 1 manik. Baiklah. Ingat murid-murid, abacus akan hanya mempunyai nilai apabila manik atas dan manik bawah digerakkan ke arah palang pemisah. Sekali lagi, abacus akan hanya mempunyai nilai apabila manik atas dan manik bawah digerakkan ke arah palang pemisah. Baiklah, mari kita coba membaca nilai abacus dalam gambar ini. Pada rumah ratus, manik atas telah diturunkan kepada palang pemisah dan manik bawah tidak digerakkan naik ke arah palang pemisah. Berarti pada rumah ratus nilainya adalah 5. Pada rumah puluh, manik atas tidak diturunkan tetapi keempat-empat manik telah dinaikkan ke atas kepada palang pemisah. Nilai setiap manik adalah 1. Berarti nilai di sini adalah 4. Dan pada rumah sah, manik atas tidak digerakkan turun. Begitu juga manik bawah tidak digerakkan naik ke atas. Berarti nilai pada rumah sah adalah 0. Maka, mari kita baca bersama-sama. Nilai abacus ini adalah 540. 540. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Baiklah. Pada gambar ini, murid-murid, pada rumah ratus, 3 manik bawah telah dinaikkan, berarti nilainya adalah 3. 2 manik bawah telah digerakkan ke atas, artinya nilainya adalah 2. Dan hanya 1 manik bawah digerakkan, artinya nilai pada rumah sah ialah 1. Maka, mari kita sebut nilai pada abacus ini. Nilainya ialah 321.
Mari lihat contoh yang seterusnya. Pada rumah ratus, dua manik bawah telah digerakkan naik ke arah palang pemisah. Berarti nilai rumah ratus adalah 2. Pada rumah puluh, tidak ada manik sama ada manik atas atau manik bawah yang digerakkan ke arah palang pemisah. Berarti nilai pada rumah puluh adalah 0. Dan pada rumah sah, manik atas telah digerakkan turun, manakala manik bawah tidak digerakkan naik ke atas. Berarti pada rumah sah nilainya adalah 5. Mari kita sebut nilai pada abacus ini. Nilainya ialah 205. Baiklah murid-murid, mari kita mencari nilai abacus ini. 4 manik bawah telah dinaikkan, berarti nilai pada rumah ratus ialah 4. Dan pada rumah puluh, hanya manik atas yang telah diturunkan ke arah palang pemisah dan manik bawah tidak dinaikkan. Berarti rumah puluh nilainya adalah 5. Dan pada rumah sah, manik atas telah diturunkan dan manik bawah telah dinaikkan. Berarti nilai pada rumah sah ialah 5 dan kita tambah 4 manik di bawah 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nilai pada rumah sah ialah 9. Maka nilai pada abacus ini ialah 459. 459. Baiklah murid-murid, sekian dahulu pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semuanya berjaya dan boleh memahami serta boleh membaca nilai nombor pada sebuah abacus. Jangan lupa membuat latihan yang telah cikgu sediakan selepas ini ya. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar.